فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kembali melanjutkan kajian tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Quran Al-Azim, atau ringkasan dari tafsir Ibn Kathir. Kita di ayat ke-6 dari surat Al-Fatihah, dan juga insyaAllah ke-7 jika waktu lebih panjang, atau jika lebih kita sempat untuk membahas ayat ke-7, insyaAllah akan kita bahas pada hari ini. Yaitu firman Allah di ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Permohonan seorang hamba atau dari para hamba agar menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ihdina, yaitu tunjukilah kami, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tiap hari kita membacanya atau mendengarnya, ya, tetapi betapa banyaknya orang yang tidak Allah berikan siratul mustaqim. Jazakallahu khair. Betapa banyaknya orang yang tidak Allah Ta'ala berikan kepada mereka jalan yang lurus, padahal mereka mengucapkannya. Disebabkan amalan itu tidak hanya sebatas di lisan, melainkan kalbu pun harus hidup dengannya. Maka barang siapa yang mengucapkan kalimat tanpa mencermatinya dan mendalaminya dengan batinnya, maka kalimat tersebut hanya sebatas di lisan. Sampai-sampai ulama membagi ilmu menjadi dua macam, yaitu ilmu al-lisan dan ilmu al-qalb. Ilmu lisan dan ilmu qalbu. Ilmu lisan yaitu ilmu yang sebatas di lisan, ilmu yang sebatas di ucapan. Adapun ilmu qalb yaitu ilmu yang memang sampai mendalam ke hatinya. Orang yang berbicara dengan ilmu dan hanya sebatas di lisan, itu tidak ada ruh dari kalimat tersebut. Adapun yang berbicara dengan ilmu dan ilmu tersebut ada di hatinya, maka dia atau orang akan merasakan adanya ruh dari kalam tersebut, dari ilmu tersebut. Di sini insyaAllah akan kita bahas ihdinas siratal mustaqim, sampai kita insyaAllah berusaha mengilmu ini sembari memohon kepada Rabb kita Azza wa Jalla hidayah ilmu dan juga taufik, agar tidak hanya kita bisa memahaminya, melainkan kita mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi dari ilmu ini. Dikatakan oleh Ibn Kathir dengan terjemahan di sini, jumhur ulama membaca as-sirat dengan memakai huruf sad. As-sirat, si, sirat, as-sirat dengan huruf sad. Ada pula yang membaca dengan huruf zai untuk sirat. Sebenarnya ada 3 kiraat di sini untuk sirat. Ada yang membacanya sirat sad, ada yang membacanya zirat, ada yang membacanya pakai huruf sin. Sirat, ihdinas si, si, sin kecil, ihdinas siratal mustaqim. Ketiganya qiraat yang masyhur dari qiraat asyrah, ihdinas sirata, ihdinas zirata, ihdinas sirata. Ketiga-tiganya kalau dimaknai, pertama ihdinas pakai sad, maka sirat maknanya adalah
jalan. Ya, jalan. Kalau yang mengatakan zirat, itu juga wallahu alam maknanya semakna dengan sirat. Tapi yang membacanya dengan sin, ihdinas sirat, maka maknanya makna si pakai sa, sin. Sirat maknanya adalah ibtila. Ibtila itu artinya menelan. Maka orang yang berjalan di atas suatu jalanan itu seolah-olah dia menelan jalanan gitu. Yaitu kalau kita membacanya pakai huruf sin kecil, ihdinas sirata. Ya. Kemudian Al-Farra mengatakan qiraah dengan az-zirat ini merupakan bahasanya Bani Uzrah dan Bani Kalb. Di antara suku dalam Quraisy. Baik, kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah, setelah memuji Allah yang kepadanya kita memohon, barulah kita pantas memohon kepadanya. Ini di antara adab berdoa dan memohon kepada Allah, itu puji Allah terlebih dahulu. Ya. Pujilah Allah terlebih dahulu. Baru kemudian kita mengungkapkan hajat kita atau permintaan kita. Ya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi yang maknanya setengah untukku, yaitu untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya. Dan setengah lain untuk hambaku. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wa li'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku lah apa yang dia minta dari semua jenis permintaan, dari semua macam doa. Doa yang paling tinggi adalah ihdinas siratal mustaqim siratal mutlak. Tidak ada doa yang lebih tinggi daripada itu. Ihdinas siratal mustaqim. Dengan mengetahui hal ini bahwa ihdinas siratal mustaqim itu doa tertinggi, maka kita bisa melihat seberapa kualitas doa-doa lainnya dari lisan kita. Yang artinya begini maksud saya, jika doa yang paling tertinggi saja tidak sampai ke sanubari kita, maka apalah lagi doa yang lebih rendah dari itu. Ya. Banyak orang berdoa. Kita melihat banyak orang berdoa. Ada yang berdoa secara jemaah. Ada yang berdoa sendiri-sendiri. Ada yang berdoa sendirian. Ada yang hanya berdoa ketika di keramaian. Baik, semua itu urusan mereka masing-masing. Allah lebih tahu niatan mereka. Tetapi kalau kita mau mencerminkan dan bermuhasabah, selama kita meremehkan doa ihdinas siratal mustaqim, maka ketahuilah kadar doa kita lain yang lebih rendah daripada ihdinas siratal mustaqim itu tentu tidak seberapa tinggi kadarnya di kalbu kita. Iya. Karena ini doa tertinggi. Jika doa tertinggi diremehkan, maka jangan tanya dengan doa-doa yang tidak setinggi ini gitu. Ya. Ya. Begitu. Maka di situ kita bisa menilai diri kita dalam berdoa. Seberapa kuat dan seberapa dalam doa kita dilihat dari bagaimana seberapa dalam ketika dia membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya, begitu. Kemudian ternyata kita dapatkan sekarang ketika kita mengaca, kita dapatkan diri kita muqassir dan kurang dalam ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, baik di salat ataupun di membaca Al-Fatihah pada umumnya. Maka ini yang perlu kita ralat. Dan mungkin seringkali kita bertanya-tanya, kenapa ya saya sering berdoa tapi kok tidak begitu meresap doa saya? Ya, saya memang minta sama Allah,
saya minta ekonomi supaya diperkuat, saya meminta ini, meminta itu, benar-benar saya meminta setiap hari misalnya. Tetapi kenapa ya? Kok kurang ya? Seperti saya, seperti kurang yakin, kurang mendalam, kurang percaya gitu. Ya karena mungkin disebabkan membaca doa terbaik saja, kita kurang. Kurang dalam artian, kurang memaknai, kurang mendalami, kurang dalam. Baik. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ini merupakan keadaan yang paling sempurna bagi seorang hamba untuk mengajukan permintaan. Pertama, ia memuji Rabb yang akan ia minta. Pertama, puji dulu Sang Raja Al-Malik Al-Quddus yang mana kita akan meminta kepada dia. Kemudian setelah memuji, baru kita menuturkan permohonan hajat kita sendiri ataupun hajat saudara-saudara kita dari kalangan orang-orang yang beriman. Ya. Dan di sini melalui ucapannya ihdinas siratal mustaqim. Makanya doa yang terbaik itu ihdinas siratal mustaqim dan ditunaikan ketika salat berjamaah, terutama salat-salat jahriyah. Seperti salat subuh seperti tadi, salat maghrib, salat isya dan lain-lain dari salat-salat yang jahriyah. Kenapa? Karena di situ ihdinas siratal mustaqim. Bentuk plural dalam ihdina ketika diungkapkan oleh imam maka bisa dimaksudkan yaitu kami di sini, saya dan juga makmum-makmum saya. Iya, saya dan makmum-makmum saya. Semuanya kena untuk doa ini. Ini diantara keutamaan sholat berjamaah. Ini merupakan cara yang sangat tepat untuk menyampaikan permohonan dan dikabulkannya permohonan tersebut. Ya. Untuk itu Allah membimbing kita agar senantiasa melakukannya. Sebab itulah cara yang lebih sempurna. Baik. Jadi cara yang sangat tepat untuk menyampaikan permohonan, bagaimana cara yang paling bagus untuk menyampaikan permohonan dan bagaimana caranya agar dikabulkan permohonan kita, yaitu tunaikanlah yang pertama seolah-olah inilah rukun. Itu yang pertama adalah kita memuji Rabb kita Azza wa Jalla, menyebut nama-namanya, menyebut sifat-sifatnya. Ya, raja manapun dari manusia saja akan disanjung ketika diminta. Ya, budak-budaknya atau rakyatnya meminta kepada raja. Budak-budaknya berusaha agar permintaan ini jangan sampai saya pulang dengan tangan kosong. Akhirnya para budak atau rakyat ini pun ketika meminta kepada Allah dengan bahasa yang diperbagus dan diperhalus dan juga dengan penyebutan kemuliaan sang raja. Ya. Baru ditunaikan pengucapan permohonan. Maka untuk itu Allah Ta'ala membimbing kita agar senantiasa melakukannya. Sebab itulah cara yang lebih sempurna. Baik. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, permohonan juga dapat disampaikan dengan cara memberitahukan keadaan dan kebutuhan orang yang mengajukan permintaan tersebut. Ya. Doa, permohonan bisa disampaikan dengan cara antum mengabarkan, memberitahukan keluh kesah diri antum, keadaan, hajat antum. Apa-apa yang terjadi. Ceritakan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kan Allah Maha tahu, betul Allah Maha tahu. Tapi Allah Azza wa Jalla akan semakin suka, semakin senang ketika antum betul-betul menyerahkan dengan cara menghikayatkan tentang apa yang ada di hati antum. Dan Allah Maha tahu tentang apa yang di hati antum, bahkan lebih tahu daripada antum. Sampaikan, ceritakan kepada Allah Azza wa Jalla, ya, tentu dengan
sebaiknya bahasa yang tidak bertele-tele, karena memang Allah lebih tahu. Cuma katakan kepada Allah, sebagaimana diucapkan Nabi Musa alaihissalam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabb, ya Rabbku, ya Rabbku, sesungguhnya saya sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepada saya, yaitu saya sangat fakir ya Allah, ya, kekurangan harta ya Allah, saya hidup dengan kemiskinan ya Allah, saya memohon kepada Engkau, tuturkan kekurangan kita, tuturkan hajat kita, tuturkan kondisi kita, ya Allah, istri saya begini, ya Allah, anak saya begini ya Allah, iya. Karena dengan penuturan tentang kebutuhan, kecacatan, kesulitan, musibah dan seterusnya, itu ketika kita menuturkan, itu saat kita menuturkan pasti ada hal yang terjadi di kalbu kita dari keterpecahan. Yang justru itulah yang dibutuhkan dalam doa, keterpecahan. Keterpecahan kalbu ketika memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Keterpecahan kalbu, ya, yang di situ kita langsung merasa rendah, merasa diri kita sangat kurang, sementara Allah Azza wa Jalla itu sempurna dengan segala nama dan sifatnya Azza wa Jalla. Jadi doa dengan adanya tazkiyatun nufus, perendahan kalbu, kekhudu'an, kekhusyu'an, keterpecahan kalbu, ketundukan. Ini adalah doa yang betul-betul sebuah doa. Dan itulah para nabi seperti itu. Para nabi mereka doa dan khusyuk. Mereka tidak berdoa seperti banyaknya sebagian dari kita yang berdoa hanya sekadar seremonial. Sekadar seremonial. Kadang-kadang di akhir majelis kita doa bersama. Ya. Yang kemudian para jemaah itu sekedar amin, amin, amin tanpa paham artinya. Lalu bagaimana bisa terjadi ketundukan, kekhusyuan, kekhudu'an dan keterpecahan hati kalau kita tidak memahami apa yang terwiridkan? Sementara segala ketundukan, segala kekhusyuan, segala kerendahan kalbu dan segala keterpecahannya itu membutuhkan ilmu, pengetahuan. Iya, ilmu ini bekal untuk menjadikan doa dan ibadah kita semakin khusyuk. Tapi kemudian terkadang kata Ibnu Katsir, permohonan tersebut didahului dengan menyebutkan sifat-sifat, bukan orang di sini, sifat-sifat pihak yang dimintai. Ya, kalau ini karena ini maksudnya adalah Allah, tapi jadi kita bilang sifat-sifat pihak yang dimintai itu Allah Azza wa Jalla. Menyebutkan sifat-sifatnya. Contohnya dapat dilihat dalam ucapan Dzunnun Nabi Yunus alaihissalam. Ucapan Nabi Yunus alaihissalam ketika apa? Ketika berada di dalam tubuh ikan besar. Kita nggak tahu ya ikan paus atau ikan apa, karena yang penting ikan besar lah. Karena kita kalau kita menyebut ikan paus, kita nggak tahu ikan zaman itu ikan, kan ada namanya ikan purba ya. Yang konon tinggal di dasar-dasar laut dan besar-besar ya. Kita enggak tahu ikan apa, yang penting ikan besar. Entah paus, entah hiu, entah apalah, pokoknya ikan besar lah. Ya. Yang mana hal tersebut kalau terjadi dan memang terjadi secara logika, keterbatasan logika manusia, maka orang yang mengalami hal tersebut tertutup darinya kemungkinan selamat. Tidak mungkin selamat. Tidak mungkin selamat. Ya. Masuk ke dalam kecok, dicemplungkan ke lautan dan jauh dari pulau dan ditelan ikan yang justru itu adalah bentuk dari atau efek dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena kalau tidak begitu, bagaimana Nabi Musa alaihissalam bisa bertahan di air? Tidak bisa. Maka ditelan oleh makhluknya, ikan yang besar. Dengan musibah yang kalau terjadi pada zaman sekarang, kemudian terekam
atau terriwayatkan, terhikayatkan oleh korban, pasti orang-orang nggak percaya orang ini selamat. Ya, sekarang pesawat-pesawat yang oleng kemudian jatuh ke laut, ya 0,1% lah keselamatannya. Ya, so, nyemplung ke laut, meluncur ke dalam sampai ke dasar laut mungkin sekian kilometer ke dasar laut, lalu tertemukan ada seorang yang apa selamat. Logika kita mengatakan ini nggak mungkin, ya gak? Mana mungkin orang ini selamat berkilo-kilometer ke dasar, masya Allah. Tetapi Allahumma la mani'a lima ataita wal mu'ti lima mana'ta. Kalau Allah Ta'ala pengen, fa'al lima yurid. Terserah Allah. Ya kan? Kalau Allah pengen. Karena kadang-kadang keselamatan duniawi dan kehancuran seseorang di dunia ini, kadang-kadang itu tidak berdasarkan nalar manusia atau tidak sesuai, tidak relevan dengan nalar manusia. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang orang yang seharusnya tidak selamat ini secara logika, tapi selamat. Dan kadang-kadang seharusnya orang ini punya kekuatan dan selamat, tapi ternyata hancur. Bukankah Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dalam keadaan selemah-lemah keadaan? Ingat? Kapan? Ketika baru lahir masih bayi. Ya kan? Ketika itu Fir'aun, ya, yang mendapatkan mimpi, ya. Mimpi bukan wahyu, ya. Mendapatkan mimpi kerajaannya bakal dihancurkan oleh laki-laki dari kalangan Bani Israel ini. Maka diumumkan olehnya, bunuh semua bayi putra yang lahir. Ya, maka Allah Ta'ala ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam, istrinya Imran. Imran itu bapaknya Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Nah, tetapi Imran bukan nabi, ya. Allah alam bukan nabi, melainkan Nabi Musa dan Nabi Harun adalah nabi. Baik. Lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Di zaman yang di masa yang ketika itu sudah ada peraturan dibunuh bayi laki-laki. Ya. Bayi, Pak. Bayi lemah sekali. Belum tahu apa-apa, belum bisa apa-apa, hanya bisa menangis. Dan hanya itulah caranya bayi mengungkapkan apa yang di hatinya, nangis. Maka Allah Ta'ala ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam untuk diapungkan di sebuah sungai dengan peti atau semacam itu, ya. Sekarang bayi ditaruh di atas sungai, Pak. Gimana? Kalau kita temu lagi ngebajak sawah, ketemu ada bayi di atas peti di atas sungai, pasti orang tua durhaka, ya kan? Siapa nih kayak gini? Ya ini bukan masalah durhaka atau enggak. Kalau enggak gitu ya dibunuh. Makanya kadang-kadang suatu hal yang logika kita mengatakan ini kesadisan, tapi itu rahmat dari Allah. Allah yang wahyukan itu. Kalau enggak gitu caranya dibunuh nanti sama Fir'aun dan tentaranya. Maka mengapung itu, ya, wadahnya Nabi Musa alaihissalam ketika itu masih bayi, enggak bisa apa-apa dan dia enggak tahu apa-apa. Logikanya udahlah oleng mati udah gitu logikanya. Tapi tertemukan dan yang menemukannya adalah orang dari keluarganya, orang yang mengadakan pengumuman bunuh semua bayi laki-laki. Masya Allah. Ya. Jadi betapa adanya orang selamat dengan kelemahan yang selemah-lemahnya. Dan betapa adanya orang yang hancur dengan kekuatan yang sekuat-kuatnya dia. Siapa yang hancur kemudian? Fir'aun. Matinya gimana? Dengan bala tentaranya ketika itu, penguasa besar, jabar, penguasa yang zalim. Besar, zalim, sadis, suka membunuh orang, mengejar Rasul. Wa idh farqna bikumul bahra fanjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingat wahai orang-orang Bani Israel, Yahudi sekarang tuh, ingat sejarah.
Ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam itu Allah Ta'ala farok Nabi kumul bahar, yaitu apa kan? Nah, saya lupa mulu ini istilah ini. Farokna ya. Belah-belah. Allah belah, kami belah lautan buat kalian supaya lewat di lautan. Laut, Pak. Panjang enggak kira-kira? Ih, panjang banget. Mana enggak naik mobil lagi. Lama itu jalan. Laut terbelah, Mbak, bayangkan demi jalannya Bani Israil dan pemimpinnya itu Nabi Musa alaihissalam. Dan kita tahu laut kan makin lama makin ke bawah, Pak. Ya. Berarti jalan panjang dan ke bawah dulu. Dan nanti mungkin naik lagi untuk ke tepian berikutnya. Laut. Allah alam bagaimana itu kita kalau kebayang di logika kita gimana bisa seperti itu. Film-film gak bisa mengcapture hal seperti itu. Tapi Allah Ta'ala telah mewartakan hal seperti yang wajib kita imani. Ketika sampai di tepian, itu kan bala tentara Fir'aun dan Fir'aun mengejar dengan pasukan yang dahsyat. Dengan segala kekuatan yang mereka punya. Dengan mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa aghraqna ala Fir'aun. Kami tenggelamkan para bala tentara Fir'aun. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat itu mereka. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya keselamatan seseorang atau kehancuran seseorang itu betul-betul takdir Allah. Bukan semata-mata kemampuan atau kelemahan orang itu. Maka selemah-lemahnya kita jemaah sekalian. Dan sengeri-ngerinya apa yang terjadi di negeri kita, itu tidak akan terjadi apa-apa kalau Allah tidak berkehendak apa-apa. Artinya adalah apapun kengerian yang terjadi di negeri kita dan segala kabar-kabar buruk negatif dan menakutkan kita sebagai kaum muslimin, wallahi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Kalau kita kembalikan hal ini kepada Allah Azza wa Jalla dengan membenahi ibadah dan akidah kita, maka tidak mungkin Allah akan menzalimi kita. Maka orang-orang sekarang banyak yang salah. Mereka melakukan ikhtiar untuk membenahi tanah air kita ini dengan ikhtiar yang tidak syar'i. Dengan ikhtiar yang tidak ada syariatnya. Maka dari mana dapat kemenangan? Sementara di kalangan Bani Israel, kalau misalnya kita mau bercermin di surat As-Sajdah, ya. Wa laqad atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israel, ya. Sah, di halaman ketiga dari surat As-Sajdah. Kalau kita mau refleksikan hal tersebut jemaah sekalian. Ya. Walaqad atayna Musa al-kitaba fala takun fi miryatin min liqa'i. Kami telah memberikan kepada Musa al-kitab, Quran, At-Taurah, Al-Taurah. Ya. Fala takun fi miryatin min liqa'i. Maka engkau Muhammad jangan engkau ragu-ragu untuk menerima Al-Quran karena sudah pernah terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Wa ja'alnahu hudan li Bani Israil, dan kami jadikan Taurat itu sebagai petunjuk untuk Bani Israil. Nah, Bani Israil ketika itu ada nabinya dan ada kitabnya, Taurat. Nah, Bani Israil itu kan panjang sejarahnya. Ada keterpurukan dan ada kemudian meninggi. Coba dilihat di surat Al-Isra awal-awal. Diceritakan oleh Allah dengan ringkas. Ya. Kadang terpuruk, kadang meninggi Bani Israil. Kadang terpuruk, kadang mereka menguasai. Gitu. Tapi di sini lihat kekuasaan Bani Israil ketika itu. Ketika imam-imam mereka benar. Pemimpin dan penguasa mereka benar. Tetapi pemimpin dan penguasa yang benar itu baru terwujud ketika kapan? Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa ja'alna minhum a'imma, dan kami jadikan dari minhum, lihat sini. Kami jadikan minhum dari kalangan Bani Israel sendiri. Kami berikan
mereka dari kalangan Bani Israel sendiri, para a'immah, para imam, para penguasa. Para penguasa di kalangan Bani Israel sendiri. Itu terjadi bukan dari kalangan Firaun, bukan dari kalangan apa, bukan. Dari kalangan Bani Israel sendiri, para imam yang mana mereka yahduna bi amrina. Mereka memberi petunjuk dengan perintah kami, yaitu hidayah sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Artinya ketika itu Bani Israel menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla dengan penguasa-penguasa yang berilmu dan penguasa-penguasa yang membimbing. Bukankah itu yang selama ini kita dambakan, ikhwan? Semua mendambakan itu. Tapi kapan? Dijawab kuncinya oleh Allah Azza wa Jalla. Kapan munculnya pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk sesuai syariat Allah? Lamma sabaru, satu, wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka Bani Israel bersabar menghadapi ujian dan musibah. Musibah Bani Israel itu lebih dahsyat dari musibah kita Indonesia. Ada enggak di sini Indonesia pemerintah menghukum semua bayi laki-laki bunuh? Ada? Adakah sesadis itu? Enggak ada. Enggak sesadis itu. Iya kan? Kemudian sekarang terjadi enggak para ustaz antum jemaah sekalian dikejar-kejar oleh pemimpin atau penguasa untuk disembelih, untuk dibunuh? Terjadi? Enggak sampai terjadi. Kalaupun terjadi itu berarti ada masalah itu di ustadznya. Iya, mungkin memprovokasikan atau apa. Iya, masalah di ustadznya itu. Iya. Ada pun ustadz-ustadz yang adem, ya. Ustadz adem, ngajar, ya. Para hadirinya terus khusyuk tidur. Itu enggak bakal dikecam. Iya. Iya. Enggak, ini bukan nyindir, enggak ada yang tidur di sini, enggak ada insyaallah. Kecuali yang Allah rahmati, ya. Tumanina, ya. Iya. Nah, ketika mereka bersabar, Bani Israel bersabar dengan kenyataan dikejar-kejar atau diburu atau dimusuhi oleh penguasa yang zalim ketika itu. Zalimnya bukan sekedar zalim peraturan, tapi zalim dari segi akidah. Bukan sekedar kufur biasa Yahudi Nasrani, tetapi qala ana rabbukumul a'la. Siapa bilang gitu? Fir'aun. Adakah yang lebih zalim daripada itu? Mengaku dirinya sebagai pencipta? Allah musta'an. Ini paling maksimalnya keburukan ini, Pak. Iya. Tapi dengan itu kemudian terjadi di kalangan Bani Israel karena mereka udah enggak punya jalan lagi. Biasanya orang tuh kalau enggak punya jalan baru dia sabar. Maka sabar mereka. Ketika sabar itu terjadi, tenang hati itu. Ketika tenang itu, hati itu tenang, maka mulai terbangun keyakinan demi keyakinan. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka ketika itu yakin dengan ayat-ayat kami. Sekarang orang banyak yang enggak yakin dengan ayat Allah Taala. Walaupun mereka bilang, saya yakin sama ini Al-Qur'an, ini As-Sunnah. Betul. Tapi yakin enggak dengan apa yang diisinya? Enggak diamalkan, banyak kan diamalkan. Ketika terjadi fitnah, Rasulullah menyuruh kita untuk tenang, ibadahlah. Ya. Iya. Disuruh ibadah, disuruh tenang, jauhi fitnah. Tapi sekarang banyak yang melanggar itu. Doa sama kau, kita menjauhi ini, kapan kita menang? Ya, kan enggak percaya sama ayat Allah. Enggak percaya sama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melanggar akhirnya. Melanggar. Karena apa? Tidak sabar. Ketika terjadi ketidaksabaran, maka hati tidak tenang. Iya. Orang yang enggak sabar enggak bakal tenang hatinya, dan ketika hati tidak tenang tidak mungkin ada solusi, enggak mungkin dia yakin, enggak mungkin. Isinya enggak percaya, apaan sih gitu. Tapi coba sabar dulu, sabar. Belajar aja dulu, sabar. Ketika hati tenang nanti ada solusi ketemu. Kemudian ketika solusi ketemu dan solusinya itu ternyata ada di Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia yakin mantap. Dan ketika yakin pada Allah, Allah tidak mungkin akan membalas hambanya dengan sebaliknya.
pasti memenangkan hamba-Nya. Dan itu yang terjadi pada Bani Israel. Pada Bani Israel. Sekarang, mana yang lebih unggul? Umat Nabi Muhammad atau Bani Israel? Umat Nabi Muhammad SAW. Lebih unggul, betul. Dan Nabi kita SAW, Sayyidul Mursalin. Lebih unggul. Dalam artian bukan berarti merendahkan Nabi lainnya, bukan. Tetapi, ya, Sayyidu Waladi Adam, siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang akan memberikan syafaat ughma, semua orang dikumpulkan di padang mahsyar, semua orang yang mereka ada yang kepanasan, keringat, terbanjiri keringat dan seterusnya, semua orang dari semua ras, dari semua agama berkumpul di mahsyar menunggu yaumul hisab. Siapa yang memberi syafaat ughma kemudian? Nabi Muhammad SAW, bukan nabi-nabi lain. Nabi lainnya angkat tangan, semua nabi angkat tangan, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa angkat tangan, enggak bisa. Nabi Muhammad SAW kemudian bersungkur, bersujud di bawah arsy, memohon kepada Allah Azza wa Jalla memberikan syafaat, dan Allah izinkan kemudian terjadinya yaumul hisab. Nabi Muhammad, siapa yang mengetuk pintu surga untuk dibukakan pertama kalinya? Siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan para malaikat sampai bilang, siapa ini? Muhammad SAW. Kami diperintahkan untuk tidak membukakan pintu ini kecuali ketika engkau memintanya. Masya Allah, Nabi Muhammad SAW. Umat yang terbanyak masuk surga, umatnya Nabi Muhammad SAW. 70 ribu orang dari umatnya beliau alaihi salatu wasallam memberikan syafaat untuk, atau masuk surga tanpa hisab, memberikan syafaat kemudian kepada orang-orang. Dan 70 ribu orang ini dari sekian ribu akan meminta syafaat, memberikan syafaat juga kepada sekian ribu orang. Ini nanti bakal banyak. Makanya bergabunglah dengan orang-orang yang saleh. Iya. Yang orang-orang yang saleh, orang yang sabar, bukan malah memprovokasi, membuat emosi kita marah. Enggak. Tenang dengan ilmu syar'i. Sabar. Tenang hati. Nanti kemudian solusi tertemukan. Dan yakinilah solusi itu ketika ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Allah akan memberikan kemenangan. Boleh jadi kemenangan itu tidak terjadi ketika kita masih hidup. Bisa jadi terjadi ketika anak cucu kita telah berhasil mereka menjalankan agama Allah Azza wa Jalla dengan lebih baik daripada kita. Percayakan itu, jemaah sekalian. Jangan tergesa-gesa. Justru ketergesaan itulah yang membuat Allah Ta'ala murka. Ya. Kita lanjut. Zunnun tadi berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada yang berhak disembah selain engkau. Maha suci engkau. Inni kuntu minadz zalimin. Di sini namanya i'tiraf, namanya jemaah sekalian. I'tiraf itu apa? Pengakuan diri, pengakuan akan kelemahan, keburukan, kekurangan, aib diri kita. Ini adalah hal yang penting, asasi dalam berdoa. Orang yang meminta, memohon dalam keadaan sombong, itu bagaimana dia bisa diterima permintaan dan permohonannya? Dia merasa sombong. Melainkan orang yang meminta dalam keadaan dia merasa lemah, merasa fakir kepada yang diminta, maka itu yang akan dikabulkan. Dan pengabulannya itu terhadap sesuatu yang secara logika impossible. Jika Nabi Yunus alaihissalam saja bisa selamat dari dalam perut ikan, maka bagaimana dengan orang-orang seperti kita yang bisa jadi Allah Ta'ala lebih menyelamatkan dengan mudah, dengan lebih mudah lagi. Ya. Maka jangan lupakan doa ini, dan ini wasiat dari Nabi kita alaihissalam, agar kalau berdoa supaya diijabahi oleh Allah, di antara penguatnya adalah bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tapi kalau bisa bukan sekadar lafal saja. Subhanak, maha suci engkau, inni kuntu minadz zalimin. Hadirkan ketika membaca inni kuntu minadz zalimin, hadirkan gambaran-gambaran kekurangan diri kita, kezaliman diri kita, kesalahan diri kita. Gambarkan itu, akui itu. Akui itu, dan Allah Maha tahu tentang apa yang tergambar di kalbu kita. Begitu. Baik, tetapi terkadang permohonan itu hanya dengan memuji orang yang diminta.
sebenarnya bukan orang di sini, ya, memuji pihak yang diminta itu Allah Azza wa Jalla. Ini kalau diterjemahan kurang tepat kalau menurut saya. Terkadang doa permohonan itu hanya cukup dengan memuji pihak yang diminta, cukup memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diungkapkan oleh seorang penyair. Sebenarnya kalau kita doa nggak usah pakai syair, ya nggak usah apa namanya, di kita buat seindah mungkin dengan kalimat-kalimat Sanskerta misalnya, nggak usah, nggak usah, ya biasa aja tapi sopan, bagus tapi biasa gitu, nggak usah di mahligai-mahligai kan kalimatnya itu, ya bahasa masih panjang, ya Allah, ya bumi itu bulat, langit itu luas, ya kata temannya sampai enak aja, bumi itu datar, ya bertengkar habis itu, ya nggak usah panjang, nggak usah, maksudnya tidak usah pakai retorika yang berlebihan. Kalaupun mau memperbagus kalimat silahkan, tapi jangan berlebihan. Ya. Tapi di sini ini ungkapan saja seorang penyair. Adzkuru hajati am qad kafani haya'uka inna shimataka al-haya'u. Idza athna 'alaika al-mar'u yawman kafahu man ta'arradahu sana'u. Nih, artinya duhai, apakah saya harus menyebutkan kebutuhan saya, ya Allah? Apakah saya harus menyebutkan hajat saya, ya Allah? Sementara Allah itu maha tahu tentang hajat dia. Ataukah cukup bagiku rasa malu? Nah, ini sebenarnya kalimat yang menunjukkan keilmuan penyair ini. Ya Allah, ya, apa saya perlu untuk menyebutkan hajat saya? Atau cukuplah bagi saya rasa malu-Mu, ya Allah. Mungkin sebagian dari kita baru dengar, loh, emang Allah punya merasa malu? Iya. Emang Allah Ta'ala punya malu gitu? Haya, sifat malu. Iya. Karena dalam ayat dan dalam hadis menunjukkan hal tersebut. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah asma dan sifat, dalam masalah sifat Allah Azza wa Jalla, di antara sifat khabariyah Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala memiliki sifat malu. Tapi malunya Allah tidak sama kayak malunya kita. Kita itu kalau malu, ya malu gengsi, malu sampai merah mukanya, malu habis itu enggak mau lagi ketemu. Iya. Ketika jalan pada fulan, kemudian kita menghindar karena kita punya hutang sama dia, ya. Malu. Allah enggak gitu malunya, enggak. Malunya Allah Azza wa Jalla sesuai dengan keagungan dan kemuliaan-Nya, ya, Azza wa Jalla. Enggak jangan dikiaskan dengan malunya manusia. Ya. Ya. Nah, di sini bagaimana menetapkan sifat malu Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla? Ada dalam hadis yang mana sifat malu Allah Azza wa Jalla inilah yang nanti akan kita ketahui dengannya Allah Ta'ala pasti akan menjawab doa-doa orang yang sungguh-sungguh. Ada sebuah hadis jemaah sekalian dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW sedang duduk di majlis, wannasu ma'ahu, dan orang-orang sabar dengan ada di sekitar beliau. Majlis taklim ini lagi duduk-duduk. Idz aqbala thalathatu nafarin, lewat di depan masjid ada 3 orang. Lewat di depan masjid ada 3 orang. Fa aqbala ithnani ila Rasulillah SAW wa dhahaba wahid. 2 orang yang lewat, 3 orang lewat itu, 2 darinya datang ke majlis Rasulullah. Ya, maksudnya majlis Rasulullah di zaman, bukan majlis Rasulullah zaman sekarang, ya. Di zaman itu. Dan satunya lagi gak ikutan. Satu lagi mangkir, pergi. Maka Rasulullah fawaqafa ala Rasulillah SAW, yang keduanya itu di majlis beliau alaihissalatu wassalam. Dari 2 itu, fa amma ahaduhuma, salah satunya, fara'a furjatan fil halaqati fajalasa fiha. Satunya melihat ada celah di halaqah. Di jemaahnya ada celah. Ya, maka duduklah dia di celah tersebut.
Wa ammal akhar fa jalasa khalfahum. Adapun satunya lagi, ya, maka dia duduk di paling belakang. Ya. Kalau di referensikan di kita, enggak kayak gini. Ini enggak sesuai sunnah di majelis. Kenapa? Celahnya lebar banget. Panjang lebar, ya. Dan semua orang tuh di belakang. Nah, jadi kecuali ini, ya, beliau dan beliau. Ya. Ini karena beliau kameramen juga, alhamdulillah bawa buku pula. Nah, ini baru mantap nih. Beliau masya Allah. Dua orang ini yang paling terdepan, wassabiqun al-awwalun. Ya. Tapi bukan muhajirin dan ansor, bukan. Ya, masya Allah. Adapun sisanya tuh, ya, ya, gitulah ya. Nah, wa amma tsalits, adapun yang ketiga, fa'adbaru dzahiba. Yaitu bertolak pergi, pergi, enggak mau ikutan. Nah, gitu kan? Jadi ada tiga model nih ya. Antum yang mana, Pak? Silakan nanti jawab sendiri ya. Kemudian falamma faragha Rasulullah SAW, setelah Rasulullah selesai dalam memberikan tausiah atau semisalnya, berkata beliau, ala ukhbirukum 'anil nafari tsalatsa, maukah kalian aku kabarkan tentang tiga orang tadi, tiga orang yang barusan yang di majlis tadi, ama ahaduhum, satu dari mereka, fa'awa ilallahi fa'awahu Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan Allah pun mendekatkan padanya, Allah berdekatan dengannya. Iya, dekat. Ya, bukan berarti saya pengen diagungkan, bukan gitu maksudnya. Tapi kalau majelis ilmu seperti itu asal adabnya, dekat. Kemudian wa ammal akhir yang kedua, yang berikutnya, fastahya Allahu minhu. Yang kedua malu, makanya di belakang. Maka Allah pun malu terhadapnya, gitu. Ya. Wa ammal akhir, nah, yang lainnya ini yang terakhir, fa'arada, dia berpaling, fa'aridullahu anhu, maka Allah pun berpaling darinya. Iya, itu tiga model. Kira-kira antum yang mana, Pak, maunya, Pak? Yang pertama, ya, ngomongnya doang yang pertama. Duduknya belakang, ya. Ya, memang masih mending tentu saja daripada yang pergi, ya, masih mending. Maka sebenarnya yang pergi dari majelis ilmu ini orang yang ketiga nih. Kecuali kalau majelis ilmunya enggak benar, ustadznya ngajarin kesesatan, atau orang ini punya hajat kerja atau misalnya, enggak masalah, itu enggak masalah. Tapi yang memang tidak mau ikutan karena yang malas. Nah, ini ketiga ini. Maka Allah berpaling dari orang ini. Ya, begitu. Tadi misalnya saya bukan bermaksud nyindir individu tertentu, tapi mungkin ada, mungkin enggak, saya enggak tahu. Udah habis sholat subuh, hujan deras, di rumah gak ada kerjaan, gak kerja hari ini. Ada majlis taklim, tahu majlis taklim, rela-relain hujan-hujanan demi menghindari majlis taklim. Ini yang lebih parah dari ketiga ini. Kalau ada ya, saya gak tahu tadi ada apa enggak. Sayang sekali, beneran sayang sekali. Gak ada hajat, gak ada darurat, tapi kemudian mangkir. Fa'aradullahu anhu. Begitu. Kadang-kadang saya temukan beberapa teman-teman ini, ya, bukan di sini, di beberapa tempat. Habis sholat, ustadznya udah datang. Duduk di majlis, ini malah pergi, keluar. Malah keluar. Ini betul-betul bertentangan sekali dengan hadis Nabi SAW. Tapi kalau di grup WhatsApp, kalau apa ngaku, kita harus hadir di majlis taklim, kita harus ilmu, ilmu, ilmu. Jangan masalah fitnah, ilmu terus. Ya, di grup WhatsApp nyindir-nyindir orang supaya manhaj salaf, ilmu dan seterusnya. Tapi giliran ada kajian akidah lagi kajiannya, ustadznya udah datang tepat di belakang, malah diri keluar, diri keluar dengan alasan ntar kerja padahal masih lama. Kadang-kadang gitu. Ya, sebagian dari kita itu klaim dengan kenyataan beda. Nah, di sini syahid dari hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat malu. Memiliki sifat malu. Nah, kemudian juga ada hadis yang menunjukkan Allah Ta'ala memiliki sifat malu, yang mana dengan itu kita yakini bahwasanya kalau kita doa benar-benar, Allah akan menjawabnya. Di antaranya hadis Nabi SAW, inna rabbakum hayyun karim, sesungguhnya Rabb kalian itu sangat
pemalu, lagi derma, lagi maha menderma. Karim itu suka menderma, suka memberi, murah dalam menderma, memberi. Itu karim. Ya memang bahasa kita karim itu mulia. Tapi mulia kan banyak. Jalil artinya mulia, karim artinya mulia. Ya. Dan ini majid artinya mulia. Banyak banget mulia. Lah mulia ini apa maksudnya mulia ini? Kalau karim itu mulia dalam artian apa? Sering atau mudah memberi, murah dalam memberi. Makanya ada seorang rajulun karim, itu orang rajul dan karim, pria dermawan, rajulun karim. Sahi, dermawan, karim. Iya, biasanya kalau guru-guru, dosen-dosen di kampus kamu syariah, ada ustadz yang disebut ustadz karim. Dia ustadznya karim, ustadz yang karim. Kenapa? Karena nilainya enak. Iya, nilainya mudah, dosennya enak nih. Ada pun dosen yang ini dibilang killer, pembunuh. Iya. Gak tahu tuh di akhiratnya gimana tuh ustadz tuh. Mungkin dihukum kisos terus gitu kan. Nah, sesungguhnya Rabb kalian itu maha pemalu, sangat pemalu dan mulia dalam artian sangat mudah memberi, ringan dalam memberi. Yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra. Sangat malu terhadap hambanya kalau hambanya mengangkat tangannya kepadanya dan dia, yaitu Allah Ta'ala, kemudian tidak memberinya apapun, nol yang diberi. Malu Allah Ta'ala untuk itu. Ada hamba yang betul-betul minta, bukan hamba yang kayak gini sama ngeliatin terus ada yang ngeliatin khusyuk. Nah ini enggak benar ini. Tapi hamba yang betul-betul minta sama Allah, mintanya betul-betul sampai menetes air mata, pas menetes, pas kemudian melek, udah ngeliat banjir di sini air mata di sini. Ya, habis itu diusap-usap, masya Allah, dibasuh. Saking sedihnya kehidupannya. Ya. Apa kesedihannya? Mau nikah lagi nggak diizinin? Ah, masya Allah. Ya. Ada sampai kayak gitu. Ya. Minta sama Allah betul apapun hajatnya itu. Maka Allah Ta'ala malu kalau misalnya tidak memberinya sepeser pun atau apapun. Pasti Allah berikan kalau dia sungguh-sungguh. Ini di antara bukti bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat malu. Ya, wallahu a'lam. Baik, mungkin cukup sampai situ insyaallah jemaah sekalian.